Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ada adihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama khutahu jalal akidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan mikyasani amadih wa masterani ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan manusia, menyempurnakannya, memberinya hidayah, lalu kemudian mengistiqomahkannya di dalam hidayah itu. Dan kita berharap, kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam Islam, karena tidak ada pemberian Allah lebih berharga daripada agama ini. Dan mudah-mudahan Allah tidak mencabutnya dari dalam dada kita sampai dengan kita meninggal menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita menghembuskan nafas terakhir kalinya di muka bumi ini, Allah mengizinkan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, insyaallah kita rindukan perjumpaan dengannya. Senantiasa kita sebut-sebut nama beliau dalam diri kita, baik zahar maupun di dalam batin kita. Kita menginginkan untuk berjumpa dengan beliau kelak di yaumil kiamah. Kita menginginkan untuk disebut-sebut sebagai umat beliau, dibangga-banggakan oleh beliau, dikelompokkan menjadi barisan-barisan di belakangnya. Kemudian kita dituntun untuk masuk kepada surganya Allah, dikasih minum daripada telaganya, dan bersama-sama dengan beliau bisa memandang wajah Allah, dan tidak ada kenikmatan dibandingkan dengan itu. Alhamdulillah, ikhwani fillah wal akhwati insyaallah dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang sangat berbahagia. Dari tadi saya datang di depan sudah banyak sekali orang-orang kehujanan, tapi mudah-mudahan itulah rezekinya. Mungkin yang sudah di dalam rezekinya tidak kehujanan, tapi di luar mungkin rezekinya yang kehujanan. Dan insya Allah itu tidak ada masalah, mudah-mudahan hidayah Allah datang lebih banyak, datang lebih besar kepada orang-orang yang lebih banyak mengeluarkan energi, lebih banyak melakukan pengorbanan di dalam jalan dakwah. Dan mungkin di antara teman-teman sekalian tidak ada bisa langsung melihat saya, mungkin kalau yang di belakang pun sangat jauh sekali, tapi tenang saja, tidak ada masalah, materi bukan datang daripada saya. Karena kalau seandainya materi itu datang daripada saya atau daripada wajah saya, istri saya yang tentu lebih banyak dapat materi. Tapi ternyata tidak. Materi bukan datang dari wajah saya, bukan datang dari ngelihat saya, bukan datang daripada apa yang saya sampaikan, tidak pernah. Hidayah bukan datang dari situ, ilmu tidak pernah datang dari situ. Suatu waktu saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu? Bagaimana caranya Ustaz yang masuk Islam lebih belakangan daripada kami lantas bisa mengakses ilmu mungkin lebih banyak daripada yang lain? Saya katakan tidak, ilmu tidak pernah datang daripada manusia, tapi ilmu itu datang daripada Allah. Karena saya juga pernah bertanya pada ustadz yang lain yang lebih faqih, saya tanya, gimana caranya antum belajar sehingga antum jadi sepinter ini? Beliau katakan, ilmu tidak datang daripada manusia, tapi pertama-tama yang harus difahami ketika belajar adalah ilmu datang daripada Allah. Maka Allah memberinya pada siapapun yang dia sukai. Ada orang yang datang ngelihat saya nggak dapat materi setelah pulangnya, ada. Ada orang datang ngelihat saya pulang dapat materi, ada. Ada orang nggak datang ke sini dapat materi, itu juga ada. Karena kenapa? Karena materi itu bukan datang daripada manusia. Jadi kalau Anda datang pada kajian ini berharap ketemu saya dapat materi, lebih baik Anda pulang saja. Nah, kenapa? Karena materi bukan datang daripada saya. Karena itulah Imam Nawawi dalam hadis Arba'in nomor 1 itu mengatakan, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita perbuat itu sangat ditentukan oleh niatnya. Kalau datangnya kemari niatnya tidak betul, maka pulang dia membawa sesuatu yang tidak betul. Kalau niatnya ke sini,
insya Allah faqih fiddin, insya Allah memahami atau memaham atau tafaqquh fiddin, memahami agama ini, insya Allah walaupun mungkin di tengah jalan, lalu kemudian enggak nyampe lalu pulang, insya Allah hidayahnya nyampe juga. Enggak percaya, coba lihat. Yang datang 411212, angkat tangan. Yang datang 411212. Oke, coba pertama-tama saya mau nanya dulu. Pas datang ke sana, itu ketemu enggak dengan asatis yang lagi rame di situ orasi? Ketemu enggak? Mungkin enggak semuanya ketemu. Ada yang ketemu, ada yang lihat, ada yang tidak. Mungkin yang ketemu pun enggak dengar orasinya apa. Lah kenapa? Terlalu jauh, enggak ketemu. Itu 212, saya tertahan itu hampir sekitar berapa ya? Hampir sekilo atau 2 kilo dari panggung, enggak sampai pada panggung. Lah kenapa? Karena memang saking kreditnya. Tapi coba lihat, mau banyak orang ngomong tentang 411212, perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang negatif, tapi semua orang tidak bisa menafikan bahwa setelah 411, setelah 212, pertanyaan saya, masjid-masjid tambah ramai atau tidak? Masjid-masjid tambah ramai, subuh-subuh tambah ramai atau tidak? Subuh-subuh tambah ramai. Artinya apa? Banyak orang yang datang enggak pernah lihat asatisnya, enggak pernah lihat materinya, enggak pernah dengar materinya, tapi pulang bawa hidayah. Artinya apa? Hidayah itu bukan dari materi. Hidayah itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Allah memberikan hidayah pada siapapun yang Dia kehendaki. Maka waktu itu ketika saya nanya, "Gimana cara antum belajar, Ustaz?" Maka dia katakan, "Ilmu milik Allah Subhanahu wa taala." Maka kalau antum lihat di dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun kata ilmu kecuali Allah barengi dengan itu pemberian Allah. Misal, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu ilmu tentang ruh. Maka kemudian kulir ruhu min amri rabbi. Allah katakan, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhan saya. Maksudnya adalah katakanlah urusan ruh itu adalah sesuai dengan urusan Tuhan saya. Ilmunya ada pada Tuhan saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya Allah tidak kasih ilmu itu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Berarti yang ngasih ilmu siapa? Allah. Berarti minta ilmu pada siapa? Allah. Ada orang-orang yang belum nyampe sini sudah dapat ilmu. Ada orang-orang yang belum sampai sini sudah dapat hidayah. Yang dari tadi nongkrong di sini belum ketemu saya terus pun ada keperluan pulang, bisa jadi dia sudah dapat hidayah. Yang datang dari sini kalau sani benar-benar innamal a'malu binniat, niatnya benar-benar karena tafaqquh fiddin, dia belum dengar materi sudah dapat kemudian hidayah, sudah dapat ilmu. Lah kenapa? Ada orang-orang yang memang modelnya seperti itu. Ada orang yang mau taubat. Zaman dulu diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang pemuda mau taubat, kerjaannya bunuh orang. Nah, ini kerjaan bunuh orang ini dosa yang sangat besar sekali. Maka dia datang pada seorang ulama pada zamannya, dia tanya, "Pak, saya mau taubat, Pak." Ulamanya nanya, "Emang kamu ngapain?" "Saya bunuh orang, Pak." "Berapa yang kamu bunuh?" "99 orang saya bunuh." "Oh, serius kamu bunuh 99 orang?" "Iya, saya bunuh 99 orang." "Wah, kamu enggak bisa dimaafkan lagi. Sudah terlalu banyak kamu bunuh orang. Parah kamu ini." Karena dia kesal dibunuh juga ulama yang tadi. Nah, karena bilang dia enggak bisa taubat tadi. Nah, dibunuh juga, genep jadi 100. Lalu kemudian datang lagi pada ulama yang lain karena niat dia taubat masih kuat sekali, mau taubat, mau hijrah, mau taubat. Datang lagi pada seorang ulama, lalu dia bilang, "Ulama, saya mau taubat juga." "Emang kamu ngapain?" "Saya pembunuh." "Berapa orang sudah kamu bunuh?" "99 orang sudah saya bunuh plus satu orang ulama yang tadi bilang saya enggak bisa taubat." Nah, makanya agak hati-hati ngomongnya gitu. Nah, setelah itu kemudian dia dikatakan, "Oh, bisa. Insyaallah bisa taubat, tapi enggak bisa di sini. Nanti kamu coba cari di satu tempat, cari pada satu ulama ada di kota ini, dia bisa membimbing pertobatan kamu. Coba kamu cari ke situ." Dia pergi ke tempat yang tadi sesuai dengan yang ditunjukkan, di tengah jalan dia meninggal. Ketika meninggal, dia dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Kenapa bisa begitu? Lihat ini orang, belum tobat, pertobatannya sudah diterima oleh Allah. Ya, belum tobat tapi pertaubatannya sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Andaikan Allah berikan kepada dia waktu yang cukup lagi. Jadi taruhlah dia dikasih waktu beberapa hari lagi, dia pasti akan melaksanakan kemudian niatnya sampai ke kota yang tadi, bertemu dengan ulama yang dimaksud, kemudian dia bertaubat. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Dia dalam jalan menuju kepada kebaikan, tapi belum sampai pada ujungnya. Di dalam jalan menuju kebaikan, di dalam jalan taubat, maka dia sudah dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau teman-teman sekalian niatnya betul, serius tafaqquh fiddin, itu saya belum ngomong Anda sudah dapat materinya insyaallah. Jadi saya belum ngomong Anda sudah dapat ilmu insyaallah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, kalau gitu saya pulang ya. Baik. Kalau gitu enggak, maksudnya bukan juga enggak ada kajiannya. Loh, rupanya materi sudah mau habis itu enggak? Insyaallah. Insyaallah 10 menit nanti kita sambung dengan sebelum kita sholat, nanti kita sambung dengan penjelasan sedikit tentang qotoh gitu ya. Untuk kemudian nanti ada apa namanya? Ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di sana. Jadi gini teman-teman sekalian, saya diamanahi tentang satu materi judulnya dalam dekapan Ukhuwah. Nah, jadi yang mengadakan Yayasan Wan Ummah.
Jadi saya pernah bekerja sama dengan Anissa Community. Jadi pertama yang ngubungin saya itu adalah mbak-mbak dari Anissa Community itu. Terus kemudian dikerjasamakan sama Wan Umah ngadain acara judulnya Dalam Dekapan Ukhuwah. Judul yang sama pernah saya tulis dengan Ustadz Salim Afillah. Jadi saya tulis dengan Ustadz Salim Afillah, judulnya Dalam Dekapan Ukhuwah, diterbitkan oleh Proyu Media. Lalu kemudian untuk membahas bagaimana sebenarnya ukhuwah di antara kaum muslimin. Maka di antara grup kita itu dari tadi diomongin panitianya. Itu kayaknya ada yang berkomentar begini, itu kayaknya salah font. Nah, karena font di dalam bukunya bukan seperti itu. Tapi itu tidak begitu penting, tapi ada juga yang komentar gini, itu kayaknya kebalik. Harusnya Yayasan Wan Ukhuwah, lalu kemudian materinya Dalam Dekapan Ummah. Atau ditambahi AT di belakangnya, Dalam Dekapan Ummahat gitu. Oh itu enggak, itu pembahasan yang lain gitu ya. Baik, jadi gini, kalau kita berbicara tentang ukhuwah teman-teman sekalian, maka kita tidak bisa melepaskan diri untuk membahas di dalam surat Ali Imran ayat 102. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah menyebutkan satu ayat yang itu diulang-ulangi biasanya oleh para khatib. Apa ayatnya? Saya yakin insya Allah teman-teman sudah pada hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, semua orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah setakwa-takwanya. Lihat, ada orang yang disuruh bertakwa setakwa-takwanya. Berarti ada takwa yang biasa, ada takwa yang setakwa-takwanya. Dan ketika kita sudah mencapai derajat takwa setakwa-takwanya, maka Allah pesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi artinya di dalam Al-Quran, satu-satunya harga mati itu adalah tidak boleh mati kecuali Anda beragama Islam. Enggak ada harga mati yang lain. Di dalam Al-Quran, satu-satunya harga mati, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Anda boleh mati miskin, Anda boleh mati kaya. Allah tidak akan pernah mempermasalahkan Anda mati dalam keadaan miskin atau Anda mati dalam keadaan kaya. Anda bisa mati dalam keadaan PNS, Anda bisa mati dalam keadaan pengusaha, Anda bisa mati dalam keadaan karyawan, Anda bisa mati S1, S2, S3, enggak S pun enggak ada masalah. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya surga ditentukan karena S1, S2, S3, maka Rasulullah enggak masuk surga. Nah, kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengecap S3. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, yang jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nanti saya jelaskan maknanya seperti apa. Lalu kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Maka orang-orang yang sudah tadi bertakwa pada Allah, orang yang sudah berazam bahwa dia tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam, maka mereka punya pesan yang lain daripada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalau Anda sudah dalam keadaan beriman, maka Anda bisa melanjutkan dalam tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah mengikatkanlah diri kalian. Wa'tasimu, waw di belakang, waw jama'ah, artinya pada seluruh orang. Karena berikatan itu tidak bisa sendiri, makanya kalau namanya berikatan pasti bareng-bareng. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpeganglah kalian semua, ikatkan semua diri kalian pada tali agama Allah, wala tafarraku, dan jangan berpecah belah. Ulama-ulama sepakat bihablillah bermakna bidinil Islam, dengan agama Islam, Al-Quran was sunnah. Yang dimaksud dengan tali agama Allah adalah Al-Quran dan as-sunnah. Yang dimaksud dengan tali agama Allah adalah dinul Islam, agama Islam. Wala tafarraku, dan jangan kalian semua berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum idz kuntum a'daan, dan ingat baik-baik, dulu kalian itu semua bermusuhan, semua kalian itu berantem satu sama lain. Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah satukan hati-hati kalian, Allah berikan kalian satu sama lain kelembutan, Allah berikan satu sama lain pengertian di antara kalian. Yang dalam ayat yang lain Allah katakan, andaikan seluruh manusia, semua di antara mereka membelanjakan apa yang ada di muka bumi ini untuk membeli ta'liful qulub, untuk membeli kemudian persatuan hati di antara mereka, Allah tidak akan pernah bisa memberikan itu kecuali kalau Allah menginginkan Allah memberikan semuanya. Artinya apa? Artinya orang bisa beli apapun, orang bisa mengeluarkan duit buat apapun, tapi untuk keimanan
dan ukhuwah, orang tidak bisa mengeluarkan uang walaupun dia punya uang sepenuh bumi, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini pemberian Allah yang sangat luar biasa. Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka mereka disatukan hati-hatinya oleh Allah, dan Allah berikan kenikmatan yang Allah tidak berikan sebelumnya, yaitu adalah nikmat bersaudara di antara mereka. Ikhwana, ikhwan itu kalau misalnya kemudian kita katakan dia adalah saudara yang banyak, itu kalau misalnya tunggalnya akhi, akhi artinya saudaraku. Akhi itu Anda sebut ketika Anda mengalamatkan pada seseorang yang itu satu rahim. Berarti ketika Anda sudah disebut akhi oleh kemudian saya, berarti Anda seolah-olah satu rahim. Bahkan kalau urusan saya, teman-teman sekalian, maka itu bukan lagi urusannya satu rahim. Tapi kenapa? Karena saya lebih daripada satu rahim dengan teman-teman sekalian. Kenapa lebih daripada satu rahim? Teman-teman sekalian, andaikan saya ditanya sekarang, pilih antum ataukah pilih keluarga saya pilih antum. Lah kenapa bisa begitu? Karena kalau saya pilih keluarga saya, di dunia belum tentu saya bagus, di akhirat apalagi. Kenapa? Karena sekarang mereka belum satu akidah. Tapi kalau saya milih antum, maka di dunia insya Allah saya bisa baik, di akhirat kita tidak saling menuntut. Keluarga, satu kemudian darah, satu kemudian rahim, tapi dia tidak satu akidah. Allah sampaikan nanti di dalam banyak, maaf, Rasul sampaikan dalam banyak hadis, mereka saling menuntut kalau di akhirat. Ada seorang ibu yang ketika di akhirat dia menuntut anak-anaknya. Ada anak-anak yang kalau di akhirat dia menuntut ibunya. Lah kenapa? Allah katakan, ini anak masukkan dalam neraka. Lah kenapa? Amal-amalnya buruk semua. Dia bilang, sebentar ya Allah, saya mau ngajak ibu saya. Sebentar ya Allah, saya mau ngajak bapak saya. Lah kenapa? Bapak saya, ibu saya, gak pernah ngajarin saya sholat. Gak pernah ngajarin saya puasa. Gak pernah ngajarin saya tutup aurat. Saya mau bawa mereka juga. Mereka bertanggung jawab atas dosa saya. Saling menuntut. Karena kenapa? Karena mereka tidak satu akidah. Tapi ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya, walaupun tidak satu rahim, Allah berikan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah berikan kenikmatan pada mereka, bisa saling berkasih di dunia. Dan nanti di akhirat saling membela, bukan saling menuntut. Dalam banyak hadis dikatakan, ada seseorang masuk pada surganya Allah, kemudian dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gimana sudah lengkap belum menghuni surga? Maka ada salah satu yang berkata, ya Allah sebentar, ini saya belum melihat salah seorang teman saya. Di dunia kami bermajelis bersama, di dunia kami sama-sama melaksanakan perintahmu ya Allah, tapi saya belum melihat saudara saya, di mana ini saudara saya? Allah katakan, coba kamu cari dulu di neraka, siapa tahu nyangkut di situ. Maka kemudian dicari, diubah-ubah gitu kan, di neraka. Oh dapat satu orang, ya Allah ini orangnya gitu kan. Diangkat kemudian dibawa ke surga. Ketika dibawa ke surga, sudah selesai semua. Sudah selesai Allah, surga, pintu surga ditutup. Semua muslim yang masih memiliki keimanan, yang masih punya saudara, itu kemudian mereka masuk semua pada surganya Allah. Masya Allah, ini kalau ada orang yang satu akidah. Makanya saya katakan, banyak cara menuju pada surganya Allah, teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran dan hadis diceritakan banyak cara menuju pada surganya Allah. Ada cara jihad, ada cara puasa, ada cara menghafalkan Al-Quran, ada cara bersama dengan keluarga, banyak cara menuju pada surga. Dan salah satu yang saya lihat paling mudah cara menuju pada surga, mencintai saudara Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa? Nanti di yaumil kiamat, itu ketika manusia kocar kacir gonjang ganjing pada menuntut satu sama lain, Allah akan berfirman dari balik arasnya. Apa firman Allah? Aina mutahabbuna bijalali. Di antara semua orang ini, siapa yang saling berkasih sayang karena nama saya? Ayo semuanya sini. Sudah disediakan bagi kalian naungan khusus yang tidak diberikan kecuali pada mereka yang saling mencintai karena Allah. Maka semuanya masuk dalam surga saya, kata Allah. Lalu gimana posisinya ya Allah? Allah jelaskan. Posisinya adalah, maka siapa yang lebih mencintai pada saudara, karena posisinya lebih di atas. Itu kata Allah. Maka saksikan sebelum kita kemudian menyelesaikan materi ini untuk menyambung pada materi yang lain, saya mencintai teman-teman semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ana uhibbukum fillah, insyaallah. Nah baik, karena sudah 9 lewat 7, karena 10 menit lagi kita akan isya, teman-teman sekalian, kita pending dulu materi tadi walaupun masih ada hubungannya. Salah satu yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita bersaudara itu adalah bersaudara tanpa memandang apapun. Coba lihat, saya sipit, antum enggak. Ya, saya putih, antum tidak. Saya ganteng, antum tidak. Itu fitnah itu ya. Tapi kita semua di sini bisa kemudian saling bersaudara tanpa kemudian kita mempertimbangkan apapun. Kita enggak punya bisnis yang kita kelola bareng, kita enggak punya kemudian kepentingan yang kita kelola bareng, tapi kita bersaudara karena Allah. Tapi ternyata ini persaudaraan bukan hanya dibawa di Indonesia saja. Tapi persaudaraan bisa ke tempat-tempat yang lain. Nah, contoh misalnya, saya alhamdulillah gini-gini, saya pernah jadi imam Masjidil Haram, alhamdulillah.
Alhamdulillah jam 10 malam. Wah, betul sekalian ya. Imam di Masjidil Haram ya, jam 10 malam ketika pas mau mulai umroh itu ya. Nah, tapi di belakang saya ketika saya mengimami orang-orang Indonesia yang jadi jamaah saya itu nyangkut juga di situ ada orang Aljazair, ada juga orang Mesir, ada juga orang Arab dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memandang kita dari segi etnis. Mereka tidak pernah memandang kita dari segi paspor. Yang mereka pandang asal orang muslim, syahadatnya sama, maka ini adalah saudara saya, dia layak jadi imam salat saya. Nah, teman-teman sekalian, persaudaraan di dalam Islam ini bukan persaudaraan yang bersifat picik dan sempit. Yaitu hanya persoalan yang dibatasi cuma sekedar kemudian di negara ini saja. Tidak sama sekali. Apalagi di masjid ini saja atau satu etnis saja. Tidak. Karena itulah urusan di tempat yang lain adalah urusan kita. Maka di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang pertama yang memandu Anda untuk beribadah pada Allah senantiasa ayat-ayat yang kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami senantiasa beribadah, kepadamu kami senantiasa meminta tolong. Artinya siapa kami yang dimaksud? Kullu muslim. Setiap muslim termasuk bagian daripada yang kita maksud itu. Maka saudara-saudara kita sekarang ada di Syam memerlukan bantuan kita. Artinya apa teman-teman sekalian? Mereka yang ada di sana, Masya Allah. Saya qadarullah pernah kemudian berangkat ke Turki, ke perbatasannya, kemudian ketemu dengan beberapa orang-orang yang ada di Syam. Akhlak mereka luar biasa. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak terbaik itu ada di Syam. Kalau seandainya sudah rusak akhlak-akhlak orang sana, sudah enggak tahu lagi orang-orang di tempat yang lain seperti apa. Akhlaknya di sana orang-orang baik, disambut, diberi makan dan sebagainya. Di situ ada orang yang ganteng banget. Lah gantengnya itu saya lihat, saya langsung bilang begini, kalau kamu di Indonesia, mungkin kamu sudah disuruh jadi pemeran Yesus. Wah, menurut saya. Karena wajahnya kayak Yesus gitu kan ya. Rambutnya panjang gitu kan ya, ada jenggotan, matanya biru keijo-ijoan, itu ganteng banget. Saya bilang, antum kalau seandainya di Indonesia, anu sudah jadi artis pasti dan pasti banyak fansnya. Lalu saya bilang, apa antum dibawa ke Indonesia saja? Biar jadi artis. Dia bilang begini, gak mau saya. Tapi bukan dalam bahasa Indonesia ya. Gak mau saya. Lah kenapa gak mau? Dia bilang begini, karena di sini surga lebih dekat. Karena di sini surga lebih dekat. Dia bilang, loh kenapa gak mau? Sini surga lebih dekat. Lalu dia bilang, sini saya tunjukin sesuatu. Dia kemudian buka HP-nya, dia bilang, sebenarnya gini, kakinya sebelah kiri hilang setengah. Jadi dia bilang, ini adalah video ketika kaki saya diamputasi. Dan dia bilang, ini diamputasi tanpa adanya anestesi, dia bilang. Terus saya bilang, gila saya gak tega lihat video itu. Saya bilang, ini sakit gak mas? Dia bilang gini, wallah ini adalah saat-saat paling bahagia dalam diri saya. Loh kenapa bisa begitu? Menyaksikan sebagian tubuh saya sudah masuk pada surganya Allah. Dan saudaraku, engkau saksikan yang lain nanti insya Allah menyusul dalam waktu dekat. Itu orang-orang sana. Mereka sangat yakin dengan keimanannya. Mereka sangat yakin dengan keislamannya. Dan sekarang mereka sedang diuji. Ujian setiap tempat berbeda-beda. Di Indonesia kita diuji dengan ukhuwah. Allah berikan pada kita 4.11.212 itu adalah ukhuwah Islam yang Allah belum berikan pada yang lain. Di Suriah Allah muliakan mereka dengan jihad. Di Arab Allah mereka dimuliakan Allah dengan ilmu dan harta. Allah memberikan keistimewaan pada kaum muslimin. Jadi jangan sangka Anda yang damai lebih bagus daripada mereka yang sekarang bergejolak. Kadang-kadang muncul pernyataan-pernyataan kesombongan yang mereka enggak sadar bahwa itu adalah sombong. Apa sombongnya? Alhamdulillah, inilah hebatnya Islam Nusantara. Lah kenapa? Karena kita di sini damai-damai saja, sementara di sana lihat coba di Arab, lihat di Timur Tengah semuanya bergejolak. Anda sombong. Lah kenapa? Anda kira itu kemudian bergejolak di situ itu adalah kemudian Allah marah pada mereka? Belum tentu Anda lebih baik. Bisa jadi itu sudah Allah berikan kemuliaan pada mereka untuk jalan menuju pada surganya Allah, sementara Anda masih dipertanyakan surganya di mana? Bisa dipahami itu sekalian. Nah itu yang terjadi di sana. Nah siapa yang menyebabkan konflik seperti ini? Bashar Assad. Dan orang-orang semua bilang, enggak Bashar Assad orang baik dan sebagainya. Seperti Anda lihat di sosial media. Teman-teman sekalian, orang-orang bisa berpendapat apa saja. Tapi teman-teman sekalian, yakinlah kalau andai pun dia orang baik, apa betul orang baik membiarkan 5 juta orang mengungsi? 5 juta orang mengungsi sampai terlunta-lunta ke Eropa. Ada yang kemudian mengemis-ngemis di tempat yang lain. Yang itu mungkin gak bisa bayangin kondisi seperti apa. Dingin kedinginan, gitu kan ya. Kita kunjungi beberapa rumahnya. Ada yang jalan 42 km nenteng anaknya, teman-teman sekalian. Ya Allah, nenteng anaknya 42 km. Gendong anaknya. Dan saya gak kebayang kekuatannya dari mana. Tapi mereka hidup dengan baik ketika ditanya pada mereka. Andaikan Allah memberikan kemenangan pada kalian di Suriah, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, Allah menjadi saksi pada kami. Kami akan menerapkan Islam di situ. Presiden macam apa? Pemimpin macam apa? 5 juta terlunta-lunta di tempat yang lain, sementara ratusan orang dibunuh di tempatnya. Dan tahu bunuhnya seperti apa? Bom barrel. Ngeri sekali. Diterjunkan bom dari atas, membunuh kemudian orang-orang yang lain. Rakyat-rakyat sipil meninggal semuanya. Anda lihat kemudian video-videonya. Kalaupun ada kemudian perkataan-perkataan nyinyir yang lain, sudah, gak apa-apa kita doakan saja. Kita doakan mudah-mudahan mereka masih punya hati untuk manusia.
cuma perlu merasa manusia saja, punya hati sebagai manusia. Dan ghurrah yang sekarang ramai kemudian diserang itu, Rasul sudah sampaikan. Nanti benteng pertahanan kaum muslimin di akhir zaman ada sebuah tempat yang namanya ghurrah. Apa ghurrah ini? Sebuah tempat di sebelah janibi Damaskus, Dimashq. Kemudian di sampingnya Damaskus. Dan Damaskus ini adalah kota terbaik di Syam. Kenapa? Antum tahu Damaskus adalah tempat nanti turunnya Isa al-Masih. Gitu kan ya? Damaskus adalah tempat yang sangat penting dari dulu sampai sekarang. Semua nabi-nabi ngumpul semua di sana. Maka Nabi senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, Allahumma barik fi syamina. Ya Allah, berkahilah Syam kami, berkahilah Syam kami. Artinya adalah apa? Antum jangan sampai merasa itu urusan bukan urusan antum. Lah kenapa? Nanti di yaumil kiamat, terakhir sebelum kemudian kita nanti sholat, teman-teman sekalian, coba bayangkan. Sekarang saya tanya pada antum, antum pengen surga atau tidak? Pengen surga atau tidak? Pengen surga tipe yang mana? Yang paling rendah atau yang paling tinggi? Alhamdulillah Ustaz, saya mah kalau yang paling rendah juga lumayan. Hati-hati. Orang pengen dapat nilai A itu nyisip-nyisip bisa sampai D, paham teman sekalian? Ada orang pengen surga paling bawah, nyisip-nyisip sampai ke tempat yang lain. Pengen surga terendah atau surga tertinggi? Surga tertinggi insya Allah. Tapi teman-teman sekalian, kalau Anda tanya pada orang-orang Syam, mereka jawab apa? Surga tertinggi atau tidak? Sama. Tapi coba lihat, suatu waktu nanti akan dihadapkan pada Allah, Anda dan orang-orang Syam. Ditanya pada mereka, apa yang kalian lakukan sehingga surga saya yang paling tinggi itu bisa Anda beli, bisa Anda tukar. Mereka bilang, ya Allah, saksikan, darah saya, daging saya itu berhamburan di bumi Syam. Itu semua untuk mempertahankan agamamu. Kemudian untuk menegakkan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ditanya pada Anda, Anda mau surga tertinggi juga? Iya. Lalu pengorbanan apa? Kemudian kita bilang, pengorbanan kita apa? Tidak selevel sama mereka. Kita pengen surga yang sama, sementara pengorbanan kita tidak seperti mereka. Dan Allah belum meminta itu dari antum. Allah belum meminta itu dari antum. Yang Allah minta adalah perhatikan mereka. Coba lihat mereka bagian daripada kita. Keperluannya kita bukan keperluan mereka. Karena mereka sudah jelas surganya, mereka sudah jelas jihadnya di situ. Keperluan kita adalah menjamin diri kita, termasuk orang yang memperhatikan mereka, jangan sampai nanti di hadapan Allah, mereka nuntut kepada kita, bahwa kita tidak memperhatikan mereka sama sekali. Tidak menyebut-nyebut mereka dalam lisan kita ketika berdoa. Tidak kemudian mengingat mereka ketika kita menginfakkan harta. Maka ini adalah keperluan kita, bukan keperluan mereka. Belilah kemudian harta, belilah kemudian surganya Allah dengan banyak cara. Salah satu adalah, barang siapa yang kemudian menyiapkan jihad, lalu kemudian walaupun belum sampai ke sana, maka mereka termasuk pahalanya adalah pahala jihad. Memperhatikan orang-orang yang ditinggalkan juga termasuk, itu juga pahalanya pahala jihad. Itu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita hentikan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi tentang materi ukhuwah. Siapkan infak kita yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Syam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah saksi bahwa mereka adalah saudara kita, kita pun adalah saudara mereka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di jannahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Akhil karim, Ustaz Rahmat Baikuni, insyaAllah dirahmati Allah. Alhamdulillah orasinya luar biasa. Masya Allah, udah kayak mau berangkat aja antum ya. Masya Allah. Ya insya Allah ada waktunya, mungkin sekarang belum, tapi insya Allah mudah-mudahan semangat yang tadi sudah kita dapat bisa kita gunakan untuk bagaimana caranya membuat agar negeri ini lebih baik sambil juga peduli pada orang-orang yang lain di negeri yang lain juga insya Allah. Karena kita semua satu, insya Allah kita semua satu umat, satu tubuh, dan satu surga insya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya menyambung pembicaraan saya tadi. Jadi saya sudah sampai pada pembahasan surat Ali Imran tadi, ayat ke-102. Yang Allah menyampaikan, mengawali ayat itu dengan keimanan. Jadi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kunci daripada keimanan, kunci daripada ukhuwah itu adalah keimanan pertama-tama. Kenapa keimanan ini menjadi kunci daripada ukhuwah? Karena kalau keimanannya sudah beres, pasti semuanya beres teman-teman sekalian. Tapi kalau begitu keimanannya bermasalah, ini pasti ukhuwahnya pasti ada masalah. Berarti kalaupun dia sudah menyangka bahwa keimanannya itu adalah sudah benar, tapi dia tidak bisa berukhuwah dengan orang lain, ini ada sesuatu yang cacat dalam akidahnya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam akidahnya. Kenapa? Karena akidah Islam itu harusnya menyelesaikan segala-galanya. Coba lihat teman-teman sekalian. Allah katakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Pada dulunya kalian itu saling berantem satu sama lain. Kalian saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa? Karena ikatan-ikatan di antara manusia itu bukan ikatan yang didasarkan atas ikatan akidah. Coba lihat teman-teman sekalian. Sebelum datang Islam, manusia-manusia juga sama-sama mau berikatan.
Manusia-manusia juga ketika berjumpa, mereka sama-sama mau bareng-bareng. Tapi atas dasar apa ikatan-ikatan di antara mereka itu? Ikatan yang pertama, yang paling tua adalah ikatan atas dasar kesamaan. Mau kesamaan apapun, itu ikatannya atas dasar kesamaan. Contoh misalnya, orang Persia berikatan sama orang Persia. Orang Romawi berikatan sama orang Romawi. Orang Yunani berikatan sama orang Yunani. Kenapa? Kesamaan sesuatu. Yang paling muda, sipit, 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 kita Cina. Paham dulu sekalian. Cuma berdasarkan penampakan saja, putih, 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 kita sama. Oh, ini rambutnya pirang, 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 kita sama. Tapi dia beda. Lah, maka mereka itu kemudian menggolongkan satu sama lain berdasarkan sesuatu yang paling mudah diindra, yaitu adalah fisik. Fisiknya sama, berarti kita sama. Berarti kita satu sepenanggungan karena kita sama-sama fisik. Dia beda dengan kita karena dia tidak sama fisik. Ikatan model begini menimbulkan permusuhan. Kenapa menimbulkan permusuhan? Begitu tidak sama bentuk mata, kita musuhan. Begitu tidak sama bentuk tubuh, kita musuhan. Begitu beda warna kulit, kita musuhan. Maka Romawi sama Yunani tidak akan bisa disatukan. Maka Persia sama Romawi, mereka berantem. Lah kenapa? Karena ukhuwah di antara mereka, bukan ukhuwah. Karena ikatan di antara mereka adalah ikatan-ikatan selain daripada ikatan yang bisa mendamaikan. Maka mereka berantem terus. Itu ikatan yang pertama. Ikatan yang dibedakan atas dasar etnis saja. Tok, selesai sampai di situ. Ini ikatan pertama. Ikatan begini bikin masalah. Ikatan yang lain misalnya, ikatan zaman sekarang, ikatannya kebangsaan saja, kebangsaan tok, kebangsaan blas, cuma itu saja. Ini pun ikatan bikin masalah. Lah kenapa? Karena Indonesia, Malaysia penampakannya sama, kelihatannya sama, sama-sama pesek, sama-sama hitam. Tapi tiba-tiba berantem satu sama lain gara-gara misalnya contoh memperebutkan satu pulau, memperebutkan tempe siapa yang menciptakan, paham menurut sekalian? Tari saman siapa yang punya, itu berantem. Padahal di yaumil kiamat atau enggak akan ditanya tempe itu ciptaan siapa, paham menurut sekalian? Tapi ketika mereka sama kemudian bentuk muka, sama kemudian warna kulit, terpisah oleh kemudian bendera, terpisah oleh kemudian yang namanya kebangsaan, mereka jadi berantem, menimbulkan masalah yang baru. Andaikan teman-teman sekalian, orang-orang Arab memandang hanya pada itu saja ketika kita kesana, kita nggak akan boleh jadi imam. Lalu sekalian, kamu siapa? Orang Indonesia. Mundur ke belakang. Lagi apa? Ini tanah Arab Saudi. Nah, Arab Saudi berarti harusnya nggak jadi imam orang Arab. Paham terus sekalian? Maka kita nggak akan bisa jadi imam di sana, kita nggak akan bisa jadi imam di Jerman, kita nggak akan bisa jadi imam di Eropa kalau semuanya mempertahankan yang hal seperti itu tadi. Makanya teman-teman sekalian, yang syiar-syiar seperti ini memecah belah satu sama lain. Ketika seseorang punya satu kemudian nyanyian, itu kemudian menghina nyanyian yang lain. Ketika satu orang punya seruan yang satu, kemudian menghina seruan yang lain. Menjadi masalah. Ini yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran. Allah katakan, Anda itu dulu bermasalah. Anda itu dulu berantem. Ikatan apa lagi? Ikatan kekauman sudah. Ikatan kemudian nasionalisme sempit sudah. Kebangsaan sempit sudah. Apalagi ikatan-ikatan yang lain? Ikatan-ikatan kekauman, kekeluargaan. Keluarga saya ini, keluarga kamu itu. Berantem juga mereka. Lah kenapa? Karena salah satu merasa lebih besar daripada yang lain. Aus Khazraj. Itu kemudian bermasalah selama 150 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara ikatan yang bukan Islam. Ketika datang ikatan Islam, bagaimana kemudian model ikatan ini? Masya Allah, model ikatan ini tidak hanya mengikatkan manusia di dunia, tapi mengikatkan manusia di akhirat. Bukan mengikatkan manusia antara satu sama lain saja, tapi mengikatkan mereka dengan satu zat yang kekal dan tidak akan pernah untuk hilang selama-lamanya. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep seperti ini adalah konsep yang luar biasa. Nah kenapa? Karena konsep semacam ini tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Nah kenapa tidak pernah lekang? Karena semua orang, maaf, dua orang yang mencintai sesuatu yang sama akan saling mencintai. Contoh misalnya, sama-sama pendukung Persib. Kalau ketemu di Eropa, itu biasanya, oh kamu pendukung Persib juga, oh kalau gitu saya juga. Kalau itu mau saya traktir gak? Ini namanya ukhuwah juga. Tapi bukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bolaiyah namanya kita nih. Kenapa? Karena sama-sama pendukung satu tim bola. Tapi mendadak ketika dia sama yang lain, sama pendukung misalnya Persija, sebelum ada Islam, berantem itu. Sekalian. Nah, kenapa? Karena satu pendukung Persib, satu pendukung Persija. Mereka gak punya alasan untuk bisa bareng. Karena kita sudah menemukan perbedaan di antara kita. Kamu timnya oranye, saya timnya warna biru. Maka kemudian kita harus berantem satu sama lain karena kita tidak sama. Tapi begitu ada ukhuwah Islamiyah, beda. Saya suka MU, teman saya Liverpool. Hari ini berantem. Gitu kan ya? 19.30. Ini acaranya gitu kan ya. Nah, tapi kita enggak berantem selama-lamanya, teman sekalian. Berantem kita dalam lingkup bola saja. Nah, tiba-tiba tadi pagi muncul WhatsApp. Bro, hari ini parkir bis lagi, bro. Gitu kan ya? Saya enak aja. Kita kan di kandang sendiri ya. Jadi kita bisa ribut, tapi ributnya terbatas, terlokalisasi. Terlokalisasi dalam pembicaraan bola saja. Tapi begitu kita sudah masuk pembicaraan Islam, enggak ada perbedaan di antara kita.
Begitu sudah masuk pembicaraan perjuangan, dakwah, enggak ada perbedaan di antara kita. Lah kenapa? Ukhuwah Islam menyatukan segala-galanya. Islam tidak menjadikan Anda orang Arab. Islam tidak memaksa Anda untuk semuanya bergamis. Islam tidak memaksa Anda semuanya pakai sorban. Islam kadang-kadang bentuknya tetap begini, tetap sipit, ada yang pakai peci, ada yang pakai batik, ada yang pakai gamis, ada yang pakai sorban, ada yang pakai apapun, ada yang pakai kemudian syal dan sebagainya. Islam tidak menarik itu dari Anda. Islam punya khasnya masing-masing, tapi begitu kita bicara tentang Islam, kita sama. Kenapa? Karena akidah Islam menyatukan semuanya. Bagaimana Islam akidah Islam menyatukan semuanya? Tuhan kita satu. Kita diciptakan oleh Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah. Itu keyakinan kita satu-satunya. Kalau kita diciptakan oleh Allah dan akan dikembalikan oleh Allah, maka satu-satunya yang penting di dunia ini adalah Allah dan tidak ada yang lain. Itulah kemudian esensi daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa esensi daripada ukhuwah? Lihat teman-teman sekalian, lihat wajah saya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, saya mau perkenalan dulu. Nama saya Felix Xiao. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Ini nama asli saya. Enggak usah diulangi karena itu bukan didesain untuk lidah orang Indonesia ya. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Saya masuk Islam tahun 2002. Sekarang agama saya Islam. Paspor saya Indonesia. Saya kewarganegaraan Indonesia ya. Asli lahir di Palembang. Sekarang usia saya 34 tahun. Istri saya 4 anaknya. Paham dulu sekalian ya. Tolong jangan diartikan dan dipotong-potong ya. Nanti antum potong-potong lagi gitu kan. Istri saya 4 anaknya. Lalu kemudian sekarang saya tinggal di Jakarta. Tinggalnya di Kalideres. Saya seorang laki-laki. Oke, dan saya seorang penulis. Teman-teman sekalian, itu semua adalah identitas saya. Oke, andai kan teman-teman saya mau nanya, boleh gak saya nanya? Boleh. Kalau gak boleh saya pulang aja. Oke, dan jawabannya cuma boleh 2, iya atau tidak. Oke, bisa dijawab? Oke, saya mau nanya, iya atau tidak ya? Oke, andai, sebelum andai kan, saya mau tanya dulu, sayang sama saya atau tidak? Sayang atau tidak? Alhamdulillah. Besok saya bukan penulis lagi. Saya enggak nulis buku lagi. Tetap sayang atau tidak? Oke, ternyata besok saya ganti warga negara jadi warga negara Turki. Tetap sayang atau tidak? Kenapa sayang sama saya? Karena Islam. Islamnya masih tetap. Selama Islamnya masih tetap, ada kasih sayang di antara kita. Itu cara Islam menyatukan kita semua dengan akidah Islam. Oke, sekarang saya mau nanya. Yang paling depan, namanya siapa mas? Yos. Cowok atau cewek? Cowok murni. Agamanya? Islam. Tinggalnya? Cibiru. Sudah punya istri? Alhamdulillah. Anaknya sudah berapa? 1 alhamdulillah. Aslinya mana? Sumatera. Oh, Sumatera. Kota mana? Bukit Tinggi. Berapa umurnya sekarang? 34. Sama alhamdulillah. Orang awak namanya Yos, tinggalnya sekarang di Cibiru. Lalu kemudian dia seorang muslim, dia orang warga Indonesia, tinggalnya sekarang di Cibiru itu daerah mana tuh? Bandung. Baik, Bandung. Oke. Bukan. Oh iya. Baik. Di antara seluruh identitas yang saya sebutkan tadi, laki-laki, muslim namanya, kemudian istrinya, anaknya dan sebagainya, tinggalnya di mana, asalnya di mana. Tolong pilih 3 identitas yang paling penting bagi Mas Yos. 3 identitas yang paling penting di antara yang saya sebutkan tadi. Pilih baik-baik. 1. Bingung dia. Pilih 3 yang paling penting di antara identitas yang tadi saya tanya tadi semuanya. Agama Islam yang kedua. Istri. Istri yang ketiga. Anak, baik, terima kasih. Lihat ya. Bagi Bang Yos yang paling penting adalah 1 agama, 2 istri, 3 anak. Artinya kalau saya list dari skala prioritas, artinya gini, bagi dia tinggal di Cibiru itu penting. Tapi andaikan Cibiru tidak menginginkan anak dan istrinya, maka dia rela meninggalkan Cibiru demi anak dan istrinya. Betul begitu? Bagi dia, lahir di Minang itu adalah sebuah kebanggaan, misalnya. Tapi andaikan dia kemudian menemukan orang-orang Minang tidak suka sama anak istrinya, dia lebih baik pindah dari Minang dan tidak diakui sebagai orang Minang demi anak dan istrinya. Begitu ya? Itu artinya yang paling penting. Oke, di antara 3 tadi, tolong pilih 1 yang paling penting. Islam, yakin? Itu maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dunia boleh berputar di seling Anda, Islam tetap. Dunia boleh berubah, Islam tidak. Dunia boleh diganti apapun, Islam tidak. Apapun boleh diambil dari Anda, Islam tidak. Paham teman sekalian? Artinya adalah apa? Kalau andaikan perjuangan ini, andaikan suatu saat akan memakan kemudian harta Anda, Anda siap untuk memberikan itu. Andaikan perjuangan ini akan memakan anak dan istri Anda, Anda siap untuk itu. Andaikan perjuangan ini meminta nyawa Anda sekalipun, Anda siap untuk itu. Lah kenapa? Tidak ada
yang lebih penting daripada Islam. Maka saat itu sudah terjadi, ini namanya ukhuwah. Maka ketika ada orang mengatakan saya Islam, maka membela kehormatan dia, maka menjaga kemudian harta dia, maka kemudian membela darah dia, sama seperti membela darah saya, kehormatan saya, dan harta saya, karena Allah memerintahkan itu. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Orang yang sudah disatukan oleh Allah tidak akan dapat dicerai-beraikan oleh apapun. Karena kenapa? Mencintai sesuatu yang sama. Ini berlaku dalam hal apapun. Dalam hal ukhuwah Islamiyah, dalam hal kemudian keluarga. Ini intinya, kalau Anda sudah menunjukkan Allah sebagai segala-galanya, tidak akan ada yang dapat menyengsarakan Anda di manapun juga. Lah kenapa? Karena Anda sudah ada Islamnya itu. Sudah jelas, maka keluarga bisa bertahan karena Allah. Maka ukhuwah Islam bisa bertahan karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci daripada ukhuwah adalah mahabbah. Apa kuncinya? Mahabbah. Kunci daripada dakwah adalah rahmah. Tapi kunci daripada ukhuwah adalah mahabbah. Apa bedanya rahmah dengan mahabbah? Rahmah adalah sebuah kasih sayang tidak menuntut balasan sama sekali. Itulah dakwah. Jadi kalau Anda berdakwah, Anda harus sayang sama orang. Ketika Anda berdakwah, Anda harus cinta pada orang. Mustahil seorang dai bisa berdakwah kalau dia tidak mencintai manusia. Paham teman-teman sekalian? Lah kenapa? Karena dakwah itu cinta. Karena dia merasa ketika dia merasakan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang enak, dia pengen yang lain merasakan juga. Itu rahmah. Contoh misalnya, saya suatu waktu pernah pergi ke Amerika 1,5 bulan. Di situ panitia nanya pada saya, Ustadz mau pergi kemana Ustadz? Enggak mau kemana-mana. Mau makan apa Ustadz? Enggak mau makan apa-apa. Yang ada aja saya makan. Ustadz di sini ada air terjun tertinggi di benua Amerika. Enggak peduli sama sekali. Ustadz benar-benar enggak mau dia aja Ustadz. Lihat salju? Enggak. Lihat ini? Enggak. Lah kenapa Ustadz? Saya bilang begini, setiap kali saya melihat sesuatu yang indah, saya semakin sakit hati. Lah kenapa? Istri saya enggak ada di sini. Untuk sekalian. Lah untuk apa melihat sesuatu yang indah kalau enggak ada istri? Untuk sekalian. Lah itu kan semakin menyakitkan hati, Bang. Untuk sekalian. Mohon maaf yang jomblo-jomblo. Teman-teman tahu di Turki itu, Turki Utsmani itu punya pasukan namanya pasukan azab. Punya pasukan namanya pasukan azab. Artinya azab tahu? Jomblo. Nah, pasukan azab ini biasanya mintanya sama komandan kalau dia perang pasukannya paling depan. Lah kenapa? Mungkin dia mikir begini, sudah cukup. Lah kenapa? Dunia sudah terlalu susah. Saya enggak mau lagi. Sudah berapa tahun saya dibully gitu kan ya. Saya enggak mau lagi. Saya mau cepat mati aja gitu. Maka mereka minta pasukan paling depan. Oke, balik lagi pada kemudian rasa rahmat tadi. Rahmat adalah kasih sayang. Lah kenapa? Kita menginginkan orang mendapatkan seperti kita. Ya Allah, teman-teman sekalian. Kenapa saya selalu mengatakan dakwah ini adalah jalan hidup saya dan saya enggak mau diambil jalan hidup saya ini. Lah kenapa? Teman-teman sekalian, mungkin enggak semua orang itu punya keuntungan seperti saya. Enggak semua orang. Mungkin di antara teman-teman sekalian juga ada yang masa lalunya buruk, tapi jangan merasa itu sebuah downgrade, downsize atau apa. Jangan merasa itu sebuah kelemahan, tidak. Itu sebuah keuntungan. Jadi orang yang sudah pernah jahat dulu itu merupakan keuntungan, sama kayak saya. Saya dulu teman-teman sekalian makan babi iya. Serius, tiap hari lagi. Maka ketika ketemu Ustaz Adi Hidayat itu kan ingatannya luar biasa tuh, luar biasa. Saya tuh kalau saya ketemu Ustaz Adi Hidayat rasanya agak sedikit gimana gitu ya. Persis kalau ketemu beliau itu enggak enak gitu kan ya. Nah kenapa? Ilmunya tinggi sekali. Masya Allah, saya debat beliau itu dalam hal apa saya bingung. Nah kenapa? Bingung saya lebih bagus daripada beliau dalam hal apa? Hafalan jelas beliau lebih. Ingatan jelas beliau lebih. Apalagi? Kayaknya bola kayaknya. Ternyata beliau juga hafal gitu kan ya. Luar biasa. Kanan atas lukaku, kiri sebelah gitu. Ternyata beliau itu komentatornya hafal, bahkan komentatornya ngomong apa di menit berapa dia hafal. Akhirnya ketika ketemu beliau saya bilang, Ustaz Adi bisa jadi lebih hebat dalam hal apapun, tapi saya yakin dalam satu hal dia tidak pernah lebih hebat daripada saya. Lah kenapa? Dia belum pernah ngerasain rasanya babi, saya pernah. Masih ada juga kita kelebihan ya, Masya Allah. Enggak, itu guyonan saja. Jangan dimasukin nanti ya. Baik. Nah, jadi ini kalau kita bicara, saya dulu makan babi, saya pernah merasakan hidup yang benar-benar tidak bermakna. Maksudnya hidup tidak bermakna apa? Antum bayangin, tiap hari saya bangun itu, saya bingung, hidup ini mau ngapain? Ya, hidup ini mau ngapain sebenarnya? Hidup ini ngapain sih? Bangun tiap hari kosong pikiran, enggak ada tujuan hidup, ngelihat begini stres. Bayangkan antum, antum ngelihat saya sekarang kayaknya hebat banget. Dulu teman-teman sekalian sebelum Islam, gara-gara cewek nangis. Enggak mutu enggak coba bayangin. Islam kemudian ketika saya tahu Islam menyelamatkan saya, membuat saya mengetahui tujuan hidup seperti apa. Bangun tiap hari bisa mikir, ini dakwah Islam agar lebih cepat menyebar seperti apa, orang lebih cepat paham seperti apa, perjuangannya gimana caranya, akhirat saya mikirin, dunia saya mikirin, banyak hal yang dipikirin. Ketika Islam kemudian datang pada saya, memberikan saya tujuan hidup, memberikan saya Tuhan mana yang bisa disembah secara benar, itu kemudian diberikan Islam pada saya, hidup saya jadi berarti. Maka saya bilang, oh sebelum masuk Islam benar saya mayit. Lah kenapa mayit? Gak tahu ngapain hidup.
Jadi kalau antum melihat orang-orang Korea, orang-orang Jepang, wajahnya kayaknya ganteng, gitu, duitnya kayaknya banyak, fasilitasnya kayak bagus. Tapi kenapa banyak yang bunuh diri? Karena nggak tahu tujuan hidup. Paham tuh sekalian? Mereka berhasil dalam kehidupan tapi gagal dalam memaknai kehidupan. Nah karena itulah mereka banyak yang bunuh diri. Oh sudah punya duit, sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya anak yang belum, mati aja deh. Jadi kenapa begitu? Dibully dikit mati gitu kan ya. Lihat sinetron dunia suka mati kan begitu. Hidupnya enggak mutu, kenapa? Nah, kita ketika mendapatkan Islam, ini yang saya rasakan, ya Allah, sujud pertama kali rasanya kayak apa? Saya mau orang-orang lain juga merasakan. Maka dakwah intinya adalah rahmah. Antum enggak akan bisa berdakwah sama orang kalau antum tidak mencintai orang. Maka kunci pertama dakwah, cintai dulu dianya. Ketika antum sudah mencintai dia, maka kalau ngomong tuh rasanya enggak enak. Jadi kalau ngomong bukannya senang, makanya kamu dosa parah lu, enggak rasanya enggak enak. Lah kenapa? Kita cinta sama dia. Kita pengen dia baik, maka ngomong itu dijaga. Ini yang namanya rahmah. Rahmah ini adalah mencintai seseorang dan pengen mendapatkan orang, maaf, pengen orang itu mendapatkan seperti yang kita rasakan. Ini namanya rahmah. Jadi kalau mau dakwah, pertama-tama apa? Rahmah. Sayangi dulu manusia. Jangan pikirin hasilnya. Sayangi dulu manusia. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, berbicara tentang masalah ukhuwah, maka kuncinya adalah mahabbah. Apa itu mahabbah? Saling. Nah ini bedanya dengan rahmah. Kalau rahmah, saya kasih kalian peduli, kalian gak peduli, terserah. Saya kasih karena saya sayang sama kalian. Kalian mau terima kasih, kalian gak mau terima kasih, itu urusan yang lain. Saya cuma ngasih saja, saya gak berharap untuk kembali. Seperti kemudian seorang orang tua pada anaknya. Tapi kalau mahabbah, ini memerlukan saling, resiprokal. Maka kita tidak bisa berbicara ukhuwah kalau antum tidak mau saling. Karena kuncinya pada saling ini, saling apa? Saling memahami, saling mengunjungi, saling membeli hadiah, saling kemudian mengerti. Dan itu kemudian kuncinya daripada ukhuwah, saling ini. Dan saling ini tidak boleh kemudian satu saja, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Saling memahami, contoh misalnya, kita semua berbeda teman-teman sekalian. Kita lahir saja sudah berbeda, dalam perjuangan Islam, Allah memberikan memang sebuah chance untuk berbeda. Contoh misalnya, kadang-kadang kalau orang tidak saling memahami, mudah disulut oleh syaitan. Karena syaitan sudah mengatakan, syaitan sudah putus asa untuk menggoda manusia yang sholat di Jaziratul Arab. Tapi mereka tidak putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi gak apa-apa, kalian boleh sholat, tapi kalian berpecah belah satu sama lain. Lah gimana bisa begitu? Karena tidak saling memahami, tidak ada mahabbah di antara mereka. Contoh misalnya teman sekalian, berbicara tentang perbedaan, di zaman Rasul ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin perang Khandaq. Ketika setelah selesai perang Khandaq dan itu capeknya luar biasa, menurut para sejarawan Islam, perang ini termasuk perang yang paling parah karena kaum muslimin tidak sempat pergi ke WC. Karena kaum muslimin sangat-sangat padat sekali di situ, gali parit, mempertahankan diri dan sebagainya. Capek luar biasa. Satu pekan saja mereka tidak sempat tidur dengan nyenyak. Maka kemudian muncul kemudian hadis yang datang pada kita, selesai dari sana lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai ke Madinah mau istirahat. Pas mau istirahat, malaikat Jibril datang. Muhammad, kami belum minta, maaf, Allah belum minta untuk menaruh senjata Anda. Ini masih ada yang harus diurus. Siapa? Itu Bani Quraizah yang sudah kurang ajar mereka. Itu orang Yahudi kurang ajar. Kenapa? Karena mereka membokong pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika pasukan itu datang dari depan kalian dan dari belakang kalian. Siapa di depan kalian? Orang Quraisy yang 10.000 orang. Siapa di belakang kalian? Bani Quraizah, mengancam istri Anda, mengancam anak-anak Anda, mengancam membunuh dan memperkosa mereka. Hadapi mereka dulu, kepung Bani Quraizah. Rasul katakan pada para sahabat, "Sahabat, belum selesai, sekarang ambil perlengkapan, ambil semua perlengkapan perang, kita pergi ke Bani Quraizah." Rasul bilang, la yusalliyanal asr illa fi bani Quraizah. Jelas? Apa artinya? Jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraizah. Jelas sampai di sini? Anggaplah Anda kemudian pasukan-pasukan Islam, ada perintah, jangan sholat asar sebelum sampai ke Sumedang misalnya, gitu kan ya. Oh, Sumedang dekat itu kan ya. Sebelum sampai ke mana kira-kira? Sebelum sampai ke Garut misalnya gitu. Jangan sholat asar. Terlalu begitu. La yusallianal asr illa fi bani Quraizah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Sahabat berangkat langsung. Ada yang mengatakan berangkatnya kemudian pas waktu mati duhur, ada yang mengatakan sudah lepas daripada duhur, mereka berangkat. Nah kemudian ketika mereka berangkat kemudian ke Bani Quraizah, di tengah-tengah jalan waktu asar lewat. Setelah waktu asar lewat, menjelang maghrib, terpecahlah di antara mereka. Ada yang bilang begini, bro, tapi bahasa Arab ya kira-kira begitu lah. Bro, sholat yuk. Sholat apa bro? Sholat asar lah. Sholat apa lagi? Ini ngapain bro sholat asar bro? Lo kenapa? Kamu gak dengar ngomongan Rasul? Jangan sholat asar kecuali di Bani
Quraidah, jangan, bro, waktunya, bro. Sebentar lagi maghrib. Kalau sudah maghrib, asal mau dijamak sama maghrib. Enggak ada, bro. Enggak bisa, bro. Sekarang sholat, bro. Enggak, Rasul bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu direct order. Komando langsung. Langsung dari Rasul, Anda semua dengar. Betul, bro. Tapi kata Allah, sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin kita bermaukuta. Sesungguhnya sudah tercatat waktu-waktunya. Enggak ada kemudian perselisihan di situ. Enggak boleh terpecah di antara mereka. Satu sholat di situ, sholat asar. Kemudian mereka lanjut jalan. Satunya sampai Bani Quraidah baru sholat. Dan sampainya ba'da isya, menjelang tengah malam. Paham, sholat. Jadi sholat itu dirapel. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya dirapel. Setelah pengepungan Quraidah selesai, semuanya balik pada Rasulullah, kemudian berkata, ada yang kemudian nyindir-nyindiran gitu kan ya. Lalu bilang gini, ya Rasul, saya mau nanya ya Rasul, apa? Gini loh, masa ada orang yang syahadat tapi sholatnya dirapel ya Rasulullah? Masa sholat dirapel, zuhur, asar, maghrib, isya, itu mesti macam apa ya Rasulullah ya? Masa sholatnya dirapel, parah. Ada satu lagi bilang, daripada mereka ada ya Rasulullah, orang-orang ya Rasul sudah diomongin jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, tapi masih sholat. Saling kemudian mereka berantem, Rasulullah ketawa lihat mereka, tersenyum. Lalu apa jawaban Rasul atas mereka yang berselisih pendapat? Rasul menjawab dengan perkataan yang sangat singkat sekaligus bikin jeger pada saat itu. Apa kata Rasul? La haraj, tidak ada masalah. Sholat kan sholat, tidak ada masalah. Kalian semua sholat. Coba bayangkan, jangan-jangan perdebatan kita di dunia ini tentang siapa yang paling benar ini, siapa yang masuk surga, yang cingkrangkah atau tidak cingkrangkah kan itu ya, yang berjenggotkah atau tidak berjenggotkah kan itu ya, yang jenggotnya jenggot lembaran-lembaran atau jenggotnya banyak seperti dia kan ya. Nah, dan perdebatan kita, jangan pas di akhirat, sana-sana masuk surga, sudah selesai perdebatan di dunia gitu kan ya. Jangan-jangan begitu jawabannya, tidak ada masalah. Bayangkan, perdebatan di antara kaum muslimin, mereka berbeda pendapat, tapi mereka sama-sama sholat, mereka sama-sama menentang pada Allah, dan Rasul tahu persis itu. Rasul tidak mempermasalahkan keduanya, tidak membela satu dan kemudian menghina yang lain atau menyerang yang lain. Tidak, kalian semua enggak ada masalah, semuanya punya dalil, semuanya melaksanakan sholat, semuanya insya Allah tidak mendapatkan masalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zaman dulu. Maka coba mengerti, saling memahami. Maka kadang-kadang kita berbeda fikih, kadang-kadang kita berbeda cara dakwah, kadang-kadang kita berbeda madhab akidah, kadang-kadang kita berbeda dalam perkara-perkara yang boleh berbeda. Tapi kalau perbedaan ini memang sudah boleh berbeda, ya sudah gak ada masalah. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya paling hebat menyalahkan yang lain. Ini mulai menjadi masalah karena salingnya hilang. Dan ini pernah terjadi di masa lalu. Contoh, zaman dulu ada orang yang sangat nyunnah, teman-teman sekalian. Ya, namanya Mu'adz bin Jabal. Paham teman-teman sekalian? Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Kerjaannya Mu'adz bin Jabal, saking nyunnahnya dia, sholat isyanya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai sholat isya, langsung dia lari ke kampungnya untuk mengimami orang-orang sholat isya di kampungnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi sholat isyanya dua kali. Antum bilang gak boleh, Nabi aja bolehin. Nabi bolehin. Jadi dia sholat isya bersama Nabi, pahalanya sholat wajib dan jadi makmum. Kemudian lari ke kampungnya, pahalanya sholat sunnah jadi imam. Jelas sampai di sini? Oke. Ketika dia sholat, tiba-tiba ada jama'i munfarik. Jadi memisahkan diri, kemudian keluar dari jamaah sholat. Ketika setelah selesai sholat, dibilangin, dilaporkan pada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, ini ada jamaahmu, hilang satu. Lah kenapa? Dia pergi daripada sholat. Apa kata Mu'adz? Mu'adz tanpa menanyakan apapun, ini kemudian mungkin kekeliruan Mu'adz. Kemudian mengatakan begini, tanpa tabayun, tanpa apa? Itu orang munafik. Jadi apa langsung labelnya? Itu orang munafik. Zaman sekarang gini lah. Itu orang bid'ah. Kalau bid'ah sudah dolalah. Kalau dolalah, fitnah. Dan tanpa menetapkan apapun. Namun ini bukan orang sesat. Ini bukan orang munafik. Orang ini dengar, kamu tadi dibilang sama Mu'adz, gara-gara kamu keluar dari barisan sholat, kamu munafik. Gak senang dia. Hah, saya dibilang munafik? Sebentar. Lapor pada Rasulullah. Ya Rasul, saya dibilang munafik ya Rasulullah. Rasul nanya, emang kenapa? Ya Rasulullah, kami ini petani ya Rasulullah. Kami ini sudah kerja keras pada pagi sampai siang harinya, sampai sore harinya ya Rasulullah. Pas kami sholat itu, kami pengen cepat istirahat ya Rasulullah. Capek banget ya Rasulullah. Masa imamnya gak ngerti sih, bacanya panjang banget gitu kan ya. Kemudian dipanggil, Mu'adz, sini Mu'adz. Ada apa ya Rasulullah? Sini Mu'adz. Kamu tuh kenapa Mu'adz? Oh gak apa-apa ya Rasulullah. Saya cuma nyunah kok. Semua yang kau baca itu yang saya baca di dia. Oh itu masalahnya kata Rasulullah.
Rasul bilang, Mu'adz, jamaah saya itu kamu, jamaah kamu itu dia levelnya, paham tuh sekalian? Lah kalau kamu menjamaah, kalau jamaahmu modelnya kayak dia, perpendek sholatmu, jangan buat manusia lari. Bacalah surat Al-A'la, bacalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra, bacalah surat-surat yang pendek, jangan surat-surat yang panjang. Karena kenapa? Berdasarkan laporan para sahabat, Ibnu Mas'ud dan Abdurrahman bin Auf itu pernah penasaran bagaimana cara salat Rasulullah. Ditanya pada Aisyah, Aisyah, bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah bicaranya begini, enggak usah tanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya. Malah penasaran, gimana ya panjangnya dan gimana ya bagusnya? Penasaran. Rasul salat tahajud, mereka salat di belakangnya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladdallin alif lam mim. Al-Baqarah. Enggak apa-apa, ini kayaknya setengah Al-Baqarah selesai nih kayaknya ini. Ternyata setengah Al-Baqarah lanjut. Masya Allah, lanjut Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Kayaknya ini setengah Ali Imran selesai. Mereka berdua menebak-nebak, setengah Ali Imran ini kayaknya selesai nih. Ali Imran setengah, lanjut. Ali Imran selesai. Enggak apa-apa, ini kayaknya setengah An-Nisa ini selesai. Betul, ternyata setengah An-Nisa baru selesai terus kalian. Coba bayangkan, Rasulullah sholat dari Al-Baqarah, Al-Baqarah selesai udah 2 juz lebih. Ya, 2 juz lebih kemudian masuk Ali Imran, masuk An-Nisa setengah, baru kemudian ruku. Setelah itu para sahabat tidak ada yang ikut tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka enggak kuat, cuma ini menduga-duga, kapan ya ruku? Kapan ya ruku? Ini kayaknya ruku nih, kayaknya ruku nih. Bayangan antum, model Rasulullah salat Isya bersama jamaahnya para sahabat yang sudah siap diulangi pada kemudian jamaah-jamaah yang belum siap, dan Rasul mengatakan pada Mu'adz, Mu'adz, ini perpendek bacaannya. Bisa dipahami untuk sekalian. Sunnah di zamannya Rasul belum tentu bisa diterapkan pada zaman sekarang. Termasuk sunnah adalah mengamati orang-orang yang bersama kita, memahami mereka, keperluan-keperluan mereka, saling memahami tadi. Ini namanya mahabbah. Kalau itu terjadi, maka terjadi yang namanya ukhuwah. Kayak sekarang teman-teman sekalian, masalah cadar lagi mengemuka. Banyak orang protes tentang cadar. Cadar dilarang di sebuah institusi karena tidak boleh karena budaya dan sebagainya. Saya nulis satu tulisan. Tulisan saya apa? Saya dan istri itu mengambil pendapat bahwa cadar tidak wajib. Cadar sampai hanya tahap kemudian mustahab disukai, tapi tidak sampai wajib. Saya jelaskan. Tapi saya katakan, orang yang melarang cadar itu adalah orangnya punya motif lebih daripada motif fikih. Paham teman-teman sekalian? Motifnya adalah deislamisasi. Mereka tidak mau orang-orang muslim peduli dengan Islamnya, tapi mereka menyerang terus di sana. Maka kemudian saya kritik dan sebagainya, munculkan tulisan tadi yang di bawahnya, Ustaz, antum istighfar. Komentarnya, kenapa istighfar? Antum istighfar, cadar tuh wajib Ustaz. Ya ini bikin masalah kayak gini-gini. Nah, teman-teman sekalian. Lah kenapa? Karena mereka tidak saling memahami. Di dalam Islam itu ada perkara-perkara ikhtilaf. Ikhtilaf itu ulama-ulama aja berbeda dan mereka enggak ada masalah. Antum ulama bukan, perbedaan jadi masalah. Nah, teman-teman sekalian. Lah mereka yang tahu aja enggak jadi masalah, antum enggak tahu terus jadi masalah. Ribut salat tarawih, apakah 11 rakaat ataukah kemudian 23 rakaat? Dua-duanya ribut sampai-sampai enggak tarawih. Nah, teman-teman sekalian. Dan ketika tahu mikir gitu kan, gimana caranya mendebat dia, ini masalah besar ini. Lah kenapa? Karena ukhuwah enggak ada saling memahami, padahal itu mudah diselesaikan. Saling memahami, ya sudah enggak apa-apa, dia memahami bahwa cadar itu wajib, silahkan bercadar. Maka saya yang tidak, kalau saya memang tidak bercadar gitu kan, maka perempuan yang tidak bercadar tidak ada masalah. Yang bercadar itu berpikir yang sama, saya bercadar karena saya tahu ini adalah sebuah keutamaan. Tapi yang tidak bercadar belum tentu dosa, tapi antum bikin masalah kalau antum nyerang yang lain. Bisa dipahami sekalian. Saya ditanya, kenapa pakai baju batik? Oh, karena saya senang batik, coraknya bagus, tradisinya bagus, dan punya kemudian makna-makna tertentu dalam kemudian lambang-lambangnya. Enggak ada masalah. Tapi kalau saya ditanya, kenapa kamu senang batik? Iya, karena apa yang pakai kaos itu murahan. Pakai kaos itu adalah rendahan, kayak mamang becak. Nah, itu bermasalah. Karena saya benar-benar menyerang yang lain. Paham, teman-teman sekalian? Nah, maka tidak boleh menyerang yang lain. Antum mau bercadar, enggak ada masalah. Tapi jangan bikin meme begini. Bikin meme perempuan yang belum kerudungan, gitu kan ya. Terus perempuan yang kerudungan, terus perempuan yang kerudungan panjang, terus yang pakai cadar, terus di bawahnya tulisan, sudah sempurnakah hijab Anda? Wah, teman-teman sekalian. Berarti belum sempurna. Ngirim DM ke istri saya, berhijablah ukhti dengan cadar yang sempurna. Karena Anda selama ini masih mengumpulkan dosa jariah. Ya Allah, ya Rabb. Dosa jariah. Ini kemudian gak ada saling pengertian. Bisa dipahami, teman-teman sekalian. Nah, saling pengertian ini adalah kunci daripada ukhuwah. Maka saya bersama dengan asatiz-asatiz yang lain, kita coba saling pengertian. Enggak akan bisa kita semuanya sama.
Enggak akan bisa kita semua sama. Tapi kita bisa pengertian satu sama lain. Itulah yang namanya akhi. Itulah yang namanya kemudian persaudaraan di dalam Islam. Sebagaimana Sa'd bin Rabi dan juga kemudian Abdurrahman bin Auf yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lewat kemudian persaudaraan. Rasul katakan, Sa'd bin Rabi mulai dari sekarang Abdurrahman adalah saudaramu. Wahai Abdurrahman, Sa'd bin Rabi adalah saudaramu. Lihat pengertian di antara mereka. Ketika sudah dipersaudarakan, langsung Sa'd bin Rabi bilang, "Ya Allah Abdurrahman, istrimu meninggalkan kamu gara-gara kamu hijrah, hartamu harus kamu tinggalkan gara-gara kamu hijrah. Kamu datang ke sini enggak bawa apapun kecuali baju yang melekat dan kudamu yang kemudian kamu bawa ke sini. Ya Allah Abdurrahman, saya iri sekali dengan kamu Abdurrahman. Saya Abdurrahman, saya punya harta banyak Abdurrahman karena saya orang paling kaya di Madinah. Lihat tuh toko, ujung ke ujung toko saya semua. Kalau kamu mau kita tetap bagi dua, setengah bagi kamu, setengah bagi saya. Dan enggak hanya itu Abdurrahman, istri saya ada dua." Kamu lihat yang mana? Nanti kalau kamu suka, saya akan talak dan saya akan kemudian nikahkan sama kamu. Ibu-ibu langsung bilang, "Emang kami barang?" Oh tenang, belum selesai ceritanya, paham ya? Nah ternyata setelah kemudian ditawarkan oleh Sa'd bin Rabi, maka Abdurrahman berkata begini, "Barakallahu laka fi malika wa ahlika la hajatali fi dzalik wa innama daluni ala suq li itijaru fiha." Jadi Allah berkata, "Berkah Allah bagi hartamu saudaraku, berkah Allah bagi keluargamu wahai saudaraku. Aku tidak perlu semua yang kau tawarkan tadi saudaraku, tapi tolong tunjukkan saja saya di mana letaknya pasar agar saya bisa berdagang di dalamnya." Ditunjukkan pasar, setahun kemudian jadi orang paling kaya di Madinah. Paham teman-teman sekalian? Lah, apa kemudian yang bisa kita ambil sini? Lihat salingnya. Lihat ya, orang yang sama-sama bersaudara, dia memahami satu sama lain, makanya Sa'd bin Rabi menawarkan, karena dia tahu ini akhi, ini saudara saya, dan akhi saudara saya tidak mungkin akan membuat saya khawatir dan membuat saya enggak enak. Maka ketika dia nawarin istrinya, dia tahu Abdurrahman bakal nolak. Wow ya, karena mental orang kaya itu enggak mau dikasih banget untuk sekalian. Lah kalau ketemu antum enggak akan ditawarin sekalian. Karena dia sudah tahu muka antum seperti apa itu kan. Enggak, kira-kira maksudnya gini, saling memahami, tidak saling menyulitkan. Maka seorang saudara tidak akan pernah meminta pada saudaranya menyulitkan dia. Dia akan meminta sesuatu yang mungkin tidak menyulitkan, tapi kalau tidak menyulitkan, tidak akan minta. Ini namanya ukhuwah. Suatu waktu ketika setelah selesai sholat Jumat, ada seorang khatib berbicara tentang sedekah. Kemudian setelah selesai kemudian berbicara tentang sedekah, setelah selesai kemudian khatib berbicara itu, ada seorang mu'alaf datang pada saya. "Ustaz, perkenalkan saya mu'alaf." Lalu kemudian dia bilang, "Dia perlu bantuan begini, 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 dan begini." Lalu saya tanya, "Saya kemudian memperjelas bantuan seperti apa yang dia kemudian katakan?" Lalu dia bilang gini, "Saya tadi dengar ceramahnya khatib, lalu bilang tentang sedekah. Kayaknya itu adalah teori dan gak semua orang bisa kemudian untuk melakukan itu." Paham kira-kira maksudnya? Dia mengintimidasi saya. Ini begini, kalau kamu muslim harusnya kamu bantu saya. Teman-teman sekalian, akhi tidak begitu. Paham teman-teman sekalian? Yang namanya akhi itu tahu diri dan saling memahami. Dia tidak pakai dalil orang lain untuk kemudian bagi dirinya sendiri. Contoh misalnya begini, lihat ya. Anda punya saudara, dalil bagi seorang muslim yang satu tidak mau dikasih barang. Dia maunya ngasih. Bisa dipahami. Tapi dalil bagi yang satu pengennya ngasih juga. Jadi ini kemudian bertemu di tengah-tengah, saling enggak mau dikasih. Paham ya? Ikrimah bin Abu Jahal ketika kemudian menjelang meninggal ditawarkan minuman, itu saudara saya lebih memerlukan, kasih dia dulu. Saudaranya, enggak, dia lebih memerlukan, ada lagi yang lain. Dikasih lagi, muter kemudian air sampai meninggal semua kan itu dia. Dalam keadaan mengutamakan saudaranya yang lain, masyaallah. Lah kenapa? Karena tadi memakai dalil yang satu sama lain. Contoh lagi misalnya, ada orang ngutang, ada orang yang diutangin. Dalil bagi orang ngutang, kasih tangguh. Dalil bagi orang yang ngutang, segera lunasi. Kalau Anda tidak lunas hutang Anda sebelum kemudian mati, maka mati Anda akan membawa kaitan yang tidak bisa membawa Anda ke surganya Allah. Walaupun Anda punya pahala-pahala yang sangat banyak. Bagi orang yang ngutangin, dalilnya perpanjang tenggangnya. Permudah pembayarannya. Kalau perlu, sudah lupakan hutangnya. Maka siapa yang menunda pembayaran dua kali sama seperti bersedekah dengan harta itu. Lalu kemudian dia bersedekah barang-barang lagi dengan harta itu, dia sudah enggak apa-apa, sudah saya kasih tangguh dua kali, sekarang saya lunasi. Pahalanya luar biasa. Itu bagi orang yang ngutangin. Tapi jangan dipakai dalilnya kebalikan. Orang yang ngutang pakai dalil, bukannya kata Rasul suruh ngasih tangguh. Paham gak maksudnya kira-kira? Ini gak memahami. Gitu, bukan kata Rasul ngasih tangguh. Yang ngutangin, kamu kalau mati, kalau belum bayar, kamu nanti gak masuk surga. Salah dalil mas.
Dalil istri, dalil suami ada. Tolong saling memahami, pakai dalil masing-masing. Jangan kemudian pakai dalil yang orang lain. Seorang laki-laki bilang, tahu enggak, kata Rasulullah, andaikan kalau boleh minta seorang hamba sujud pada hamba yang lain, maka istri akan saya minta sujud pada suaminya. Makanya kamu nurut sama saya. Itu salah pakai dalil. Paham? Itu dalilnya wanita, bukan dalil Anda. Dalil Anda, khairukum, khairukum linisa'ihim. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada perempuan-perempuannya. Jadi kalau Anda sama istri ada, istri saja Anda tidak baik, apalagi sama orang lain. Sedih banget untuk sekalian. Itu dalilnya beda. Tolong jangan dipakai dalilnya berkebalikan. Dalil seorang tamu, tamu adalah pembantu. Oh bukan, itu do'if. Tamu adalah tawanan. Paham sekalian? Jadi tamu, dalilnya bagi tamu, tamu adalah tawanan. Artinya apa? Antum mau disuguhi, antum tidak mau disuguhi, antum jangan minta. Karena antum tawanan. Tawanan dikasih makan apa saja, ambil. Tawanan dikasih tempat apa saja, tinggal di situ. Karena tamu adalah tawanan. Tapi dalil bagi orang yang punya rumah, orang yang kemudian menyambut tamu, apa dalilnya? Maka muliakan saudaramu. Maka muliakan tamumu. Jangan dibalik. Katanya suruh memuliakan tamu. Masa saya dikasih makan begini? Jangan begitu. Paham gak maksudnya? Jangan pakai dalil untuk orang lain, dalil yang harusnya bagi antum. Dan jangan kemudian mengambil dalil orang lain, dalil yang seharusnya kemudian bagi antum juga. Jadi saling mengerti, saling memahami. Dalil saudara antum mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi jangan minta saudara antum untuk mengendalikan lisannya, kendalikan lisan antum. Karena yang namanya ukhuwah bukan mengendalikan lisan orang. Dan antum tidak dimintai pertanggungjawaban atas lisan orang lain. Lisan antum kendalikan. Lisan antum perbaiki. Lisan antum lembutkan pada saudara antum. Kalau mau ngasih nasihat, tolong jangan ngasih dengan cara yang kasar. Namanya orang itu ketika dikasih buah, ya memang dikasih buah, tapi ada ditimpukin gitu kan ya. Ada yang kemudian dimasukin kemudian dengan hati-hati di kantongnya. Ada yang kemudian dikasih langsung. Ada yang dikasih langsung, ini buah buat kamu. Ada yang kemudian dikasih kemudian langsung diselipkan, karena dia takut kalau dikasih di depan umum dia kemudian merasa gak enak. Ada yang ditimpuk, nih buah. Ya memang dapat buah, tapi ditimpuk, gak enak banget sekalian. Nah inilah kemudian yang namanya ukhuwah. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Pertama adalah iman, yang kedua adalah mahabbah. Saling kemudian kita kembangkan ini semuanya. Pertama iman kita kuatkan. Kalau iman kita sudah kuat, insya Allah dimanapun kita berjumpa, insya Allah kita menjadi satu umat. Yang kedua mahabbah. Coba latih satu sama lain saling. Dan itu perlu latihan. Saya pas masuk Islam, dibawain ibu saya kresek agak gede, isinya makanan semua. Dari Jakarta pergi ke Bogor. Tahu pesan ibu saya kepada saya apa? Pesannya gini, jangan bagi-bagi sama yang lain ya. Lalu sekalian. Itu pesan ibu saya kepada saya. Lah kenapa? Itu muncul sikap individualis di situ. Tapi coba berbagi makanan. Punya satu makanan, bagi dua. Ini kalau ada yang dapat kotak, ada yang gak dapat kotak, bagi temannya yang lain yang gak dapat kotak. Coba rasakan dari situ kemudian salingnya itu mahabbah. Dari situ Allah kasih barokah yang Allah gak kasih kalau antum makan sendiri. Bisa dipahami? Tapi yang belum dikasih, jangan minta. Jelas ya, kakak Ustaz Fali harus berbagi. Kamu punya kota gak bagi saya? Itu dalil bagi orang lain, paham misalnya. Bukan dalil bagi antum. Dalil bagi yang punya kota, bagi temennya. Dalil yang gak punya kota, jangan minta. Bisa dipahami ya? Ini kemudian yang namanya ukhuwah. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan ukhuwah kita terjaga. Mudah-mudahan Allah memenangkan kaum muslimin di Indonesia. Allah menganugerahkan kita sebuah negeri yang baik. Allah karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang mencintai umatnya. Dan umatnya pun mencintai pemimpinnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah Ustaz. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau Ikhwan ada yang mau bertanya, silakan. Sepertinya memang paling dulu anak Kang ini ya. Alhamdulillah, biar enggak jauh. Satu atau dua saja karena sudah lewat daripada waktunya ya. Karena nanti Ahwat satu yang di belakang ya, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Ustadz. Saya mau menanyakan sedikit di luar tema tapi berkaitan. Baik. Ya, ini mengenai ikatan kekeluargaan. Kebetulan bapak saya mualaf dan kakek saya meninggal dalam keadaan non muslim. Baik. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah sesuai hukum syari dalam pembagian warisan, Pak. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain silakan, Fadl. Silakan kalau ada yang lain. Oh, Ahwat. Oh, ya. Fadl, silakan. Mau kita jawab dulu atau kita tampung dulu? Tampung dulu. Baik. Oke, untuk yang selanjutnya pertanyaan untuk Ahwat, saya bakalan ke sana. Silakan untuk Ahwat yang mau bertanya dari sebelah kiri saya. Ada dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Enggak ada. Oh, itu ada Ahwat sebentar. Ya, silakan. Iya. Ibu yang di belakang tadi ngacung, silakan Ibu. Ibu.
Tapi yang tadi mahabbah, tolong jangan dipraktekan sama yang ahwat ya, itu sama yang sesama jenis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Pak Ustadz, menarik sekali apa yang Pak Ustadz kemukakan tadi di awal-awal kita bertemu. Ya. Mengenai ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Baik. Dan seseorang mencari ilmu itu mungkin tidak didapat sama orang yang langsung datang ke majelis taklim. Baik. Yang saya tanyakan, di luar itu semua, apakah keutamaan yang didapatkan pada orang yang misalnya memang rajin ke majelis taklim Pak Ustadz? Ya. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab dulu tentang masalah waris, saya tidak menguasai. Jadi silakan tanya pada para asatidz yang menguasai masalah waris. Yang saya ketahui untuk saya secara pribadi, ketika kemudian seseorang itu berbeda akidah, maka ketika sudah meninggal, maka warisan tidak ada. Makanya saya bilang sama bapak saya, Pi, kalau mau ngasih saya barang sekarang. Karena kalau sananya papi sudah mati, papi nggak bisa ngasih saya warisan lagi. Kamu doain saya mati ya. Nggak cuma ngasih tahu aja, saya bilang gitu kan. Nah, makanya akhirnya saya dibeliin bapak saya mobil sama rumah. Alhamdulillah gitu kan ya. Nah, jadi nanti, Ustadz enak banget. Iya, itulah namanya nasib gitu ya, itu takdir namanya. Dan saya beriman pada takdir gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini ya, itu adalah tentang waris, tapi untuk lebih lengkapnya lagi nanti coba tanyakan. Tapi setahu saya tidak ada warisan hukum Allah. Dan hukum Allah itu berlaku ketika memang sudah ada akidah di situ. Tapi kalau sudah tidak ada akidah, ya berarti mereka tidak menerima waris kita, kita pun tidak menerima waris mereka. Putus setelah di situ. Walau misal nanti coba tanya yang lebih ahli. Kalau berlawanan dengan pendapat saya, berarti saya yang kemudian salah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada keutamaan bagi orang-orang yang kemudian menghadiri majelis ilmu? Jadi gini, saya bilang ilmu bukan berasal daripada kajian, bukan berasal daripada saya, bukan berasal daripada materi, bukan berarti antum gak usah datang, bukan berarti begitu. Jadi gini maksudnya, ilmu itu rezeki. Ilmu itu apa? Rezeki. Rezeki dari siapa? Nah, pahamnya sampai sini ya. Nah, tapi rezeki itu bisa dicapai melalui kepantasan namanya. Nah, kepantasan itu datang ke majelis taklim, belajar, kerahkan tenaga, serius dalam belajar. Itu kepantasan. Sama kayak orang dapat rezeki duit. Kepantasannya kadang kerja, kadang usaha, kadang dagang, kadang apapun. Kadang-kadang punya keluarga yang kaya, itu juga kepantasan. Itu kemudian dapat kemudian dari situ. Nah, ini kepantasan. Kepantasan seperti apa? Kepantasan itu seperti cicak-cicak di dinding. Paham teman-teman sekalian? Cicak-cicak di lanjutannya? Diam-diam merayap. Oke, pertanyaan saya. Cicak disuruh ngapain oleh Allah? Cicak disuruh ngapain oleh Allah? Cicak, siap ya Allah. Merayap ya, siap ya Allah. Pernah enggak cicak protes? Ya Allah, sebentar ya Allah. Sebelum saya merayap ya Allah. Kenapa saya harus merayap? Makanan saya terbang semua ya Allah. Lalat terbang, nyamuk terbang, lalat terbang. Dan saya sering dibully sama mereka ya Allah. Kenapa saya enggak dikasih sayap juga biar bisa terbang? Enggak. Cicak gak pernah protes. Cicak kamu merayap, siap ya Allah. Diam ya, siap ya Allah. Jangan banyak ngomong ya, siap. Merayap diam-diam. Kalau kamu merayap diam-diam, kepantasan. Nanti datang seekor. Paham? Jadi bukan dia yang nyari nyamuknya. Ya, jadi bukan saya mengejar nyamuk, bukan. Datang seekor nyamuk. Yang buat nyamuk itu datang siapa? Allah. Paham ya? Jadi kalau Anda melakukan kepantasan, kepantasan bagi cicak adalah merayap diam-diam, datang seekor nyamuk. Kalau kepantasan Anda, jangan merayap diam-diam, paham sekalian? Lah kalau merayap diam-diam, antum berarti cicak. Tapi kalau kepantasan Anda adalah apa? Taat pada Allah, sholat kemudian dijaga, ketaatan-ketaatan coba dijaga. Insya Allah rezeki akan datang pada waktunya dengan cara yang paling bagus, dengan kemudian cara yang paling indah insya Allah. Nah itulah kemudian di dalam Islam. Nah sama kayak majelis taklim. Majelis taklim ilmu dari Allah. Kepantasannya datang majelis taklim, beli kitabnya, baca bukunya, dengerin penjelasannya, coba kemudian lihat seperti apa penyampaiannya gitu kan ya. Itu kemudian kepantasan. Nanti kalau sudah melakukan kepantasan, terserah Allah mau ngasih atau tidak. Kalau Allah kasih, berarti Allah punya amanah kepada Anda. Kalau Allah tidak kasih, berarti Allah senang sama Anda. Lah kenapa? Anda disuruh belajar terus. Dan ingat teman-teman sekalian, pahala itu ada pada belajar, bukan pada ilmunya. Faham? Bingung? Oke gini, ada orang belajar baca Quran sama orang bisa baca Quran. Orang baca Quran berpahala, orang susah baca Quran pahalanya dua. Bisa dipahami? Ada orang lahir di Arab bisa bahasa Arab tanpa usaha, dia tidak punya pahala dalam bahasa Arabnya. Tapi begitu antum lahir gak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab, antum berpahala belajar bahasa. Bisa dipahami sampai di sini? Yang Allah kasih pahala itu pada prosesnya. Nah maka majelis taklim adalah bagian daripada prosesnya. Apa sih keutamanya? Banyak banget.
siapa yang jalan datang kepada majelis taklim lalu kemudian meninggal, maka meninggalnya mati syahid. Maka pahala orang-orang yang kemudian berjalan menuju pada majelis taklim sama seperti para orang yang berjihad. Orang-orang yang berada di majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, maka setiap permintaannya dikabulkan oleh Allah, bahkan dia lagi tidur. Jadi kalau antum mau tidur, tidur aja di majelis taklim, mah menurut sekalian. Itu lebih bagus daripada antum tidur di rumah. Karena ada hadisnya, malaikat melapor kepada Allah, "Ya Allah, kami melakukan tugasmu ya Allah yang kau berikan." Apa? Mendatangi majelis taklim, tumpuk-tumpuk duduk kami sampai kemudian langit yang pertama. Oh gitu. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Mereka sudah pernah lihat surga, terus minta surga. Belum ya Allah, tapi mereka minta surga. Oke, kamu saksinya, saya kabulkan permintaan mereka dapat surga. Terus mereka minta apa lagi? Dihalangi daripada neraka ya Allah. Loh kenapa? Mereka takut ya Allah. Emang mereka sudah pernah lihat neraka? Mereka takut. Enggak ya Allah, belum pernah. Ya sudah, kalau gitu kamu jadi saksinya, kami bebaskan mereka daripada neraka kami. Lalu kemudian malaikat bilang, "Tapi sebentar ya Allah, saya datang terakhir." Lah kenapa? Tadi di situ ada di majelis ada orang yang enggak sengaja datang. Paham tuh sekalian? Yang jalan-jalan tiba-tiba nimpuk di sini. Yang tiba-tiba datang sini terus kemudian karena kotanya saja. Yang datang ke sini mungkin karena di situ terus dia bisa tidur. Kata Allah, "Demi kemuliaanku, tidak ada doror pada majelis taklim. Tidak ada doror pada majelis zikir, maka semuanya mendapatkan seperti yang lain minta." Paham tuh sekalian? Jadi kalau ada yang ketiduran di sini bagus. Anda dapat semuanya yang undian. Lah kenapa? Ingat, taklim pahala, tidur pahala. Tidur sampai taklim, pahalanya double. Doa, paham tuh sekalian? Jangan percaya. Kalau sekali-kali ya enggak apa-apalah tidur. Kalau tiap kali antum tidur di taklim itu perlu diruqyah sekali. Kalau enggak antum coba minum obat cacing, jangan antum cacingan itu kan ya. Baik, itu adalah jawabannya. Insyaallah ada keutamaan tertentu untuk pergi baca majelis taklim. Dan teman-teman sekalian ingat, pergilah ke taklim, karena pergi ke taklim itu yang susah pada waktu perginya, bukan pada saat di taklimnya. Coba lihat antum pas sudah sampai sini, sudah mulai kajiannya, semua terasa ringan. Kapan beratnya? Pas baru dari rumah. Ya Allah, mendung ya Allah. Ya kayaknya sebentar hujan ini kayaknya ini. Nah itu beratnya di situ. Nah di situ kemudian ujiannya yang Allah kasih pahala yang banyak di situ. Ya, jadi pas perginya itu insya Allah datang sini nggak lihat Ustaz Malik, nggak apa-apa, nggak penting. Imam Ahmad bin Hanbal ngasih kajian itu yang datang ada puluhan ribu orang, kadang-kadang ribuan orang. Yang di depan yang bawa catatan cuma 100-200 orang, yang lain nggak bawa catatan cuma datang lihat Ahmad bin Hanbal, nggak lihat juga nggak apa-apa. Untuk apa? Mendapatkan karakter para ulama. Yang di depan Anda memang bukan ulama, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama pengen mendapatkan karakter para ulama. Itu yang intinya daripada taklim. Banyak bonusnya insya Allah bagi yang datang tadi. Perempuan-perempuan yang datang taklim insya Allah juga dapat bonus lebih banyak. Yang terakhir insya Allah saya sampaikan teman-teman sekalian, dalam ukhuwah ini memang kadang-kadang ada ujian, dan insya Allah itu yang terjadi di Indonesia. Nah dalam ujian ukhuwah ini mohon bersabar, jangan buat hal-hal yang kontraproduktif. Tahu hal yang kontraproduktif? Hal-hal yang tidak membawa Anda pada tujuan apa Anda berdakwah. Jangan begitu. Contoh, terakhir. Kadang-kadang kita itu merasa puas kalau bisa membuktikan diri kita benar dan orang lain salah. Betul begitu? Jangan teruskan kepuasan semacam ini. Lah kenapa? Ini bakal bikin rusuh. Biarpun kita benar, orangnya salah, tolong jangan merasa puas. Yang kita pengen mereka berubah, bukan mereka merasa salah. Contoh, ini kejadian nyata. Istri saya ada di sini, tapi saya cerita nggak apa-apa. Jadi gini, istri saya baru belajar nyetir. Saya sudah bilang, kalau parkir, jangan parkir kepala duluan. Parkirnya buntut duluan. Istri saya kekeh, pokoknya enggak, yang parkir kepala lebih mudah. Lah kenapa? Karena kita ngelihat, kalau mundur susah karena kita enggak melihat. Saya bilang, betul, tapi ada sudut-sudut tertentu yang hanya bisa dicapai dengan parkir mundur. Maka parkir mundur, enggak, pokoknya maju lebih mudah. Enggak bisa, harus mundur. Oh kemarin bisa kok. Ya sudah enggak apa-apa, ya sudah enggak apa-apa. Perasaan saya antum tahu seperti apa? Baik, gitu kan ya. Saya itu udah lama nyetir, oh itu kan yang gak percaya gitu. Ya sudah, terserah, gak apa-apa. Dia parkirlah, kemudian setelah parkir, kemudian benar. Sebelah kiri itu ringsek semua dari depan sampai belakang. Lalu kenapa? Kenang kemudian tiang. Antum tahu perasaan saya kayak apa? Sudah saya ngomongin kan, gak percaya. Itu sudah diomongin dari tadi, niasin gak percaya, ini jadinya. Itu perasaan saya, tapi gak saya ngomong begitu. Coba bayangkan, kalau saya ngomong begitu, yang terjadi apa pada istri saya? Bukan, dia merasa sakit, dia merasa enggak enak, dia merasa bersalah, dan dia kemudian merasa bahwa saya itu marahin dia. Paham? Berubah? Iya enggak? Enggak. Yang tertanam merasa enggak enak, berubah enggak? Yang kita pengen justru adalah apa? Dia besok parkir mundur kan ya? Akhirnya tarik nafas gitu kan ya, dengan penuh pengertian, pencitraan dan sebagainya gitu kan ya.
Saya bilang begini, ya sudah enggak apa-apa dek, mobil bisa diganti, tapi kamu tidak terganti. Padahal dalam hati saya gitu kan. Tapi untuk apa kita ngomong gitu? Ya supaya tadi yang kita inginkan dia berubah, gitu kan? Artinya apa? Dia ingat di situ, mulai dari situ dia belajar parkir, mundur. Bisa dipahami sekarang? Nah, sekarang ujian ukhuwah. Kadang-kadang saudara kita sendiri menguji kita, kadang-kadang saudara kita sendiri memaki kita, kadang-kadang saudara kita sendiri meragukan yang kemudian yang kita buat. Gak apa-apa. Maka dalam surat Al-Kahfi dikatakan, bersabarlah anda bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah tahu kadang-kadang mereka tuh nyebelin, paham tuh sekalian? Karena Allah tahu kadang-kadang mereka bikin kesel, tapi nggak ada masalah, mereka tetap saudara kita. Jangan dibalas provokasi apapun, karena kalau antum kemudian begitu antum balas provokasinya, maka yang menang adalah orang kafir yang pengen kita berpecah belah. Bisa dipahami tuh sekalian? Sayangi saudara-saudara kita, insya Allah bagaimanapun juga ketika nanti terjadi perang akhir zaman ataupun ketika terjadi kemudian perang dengan orang-orang yang memang seharusnya kita perangi, mereka lah insya Allah akan mengambil peluru daripada kita. Artinya mereka yang bisa jadi melindungi kita, bisa jadi doa-doa mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat kita semua berjumpa nanti di surganya kelak. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang menghuni surganya Allah, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita agar semua yang berkumpul di TSM, masjid TSM pada hari ini, Allah kemudian jadikan semua penghuni surganya Allah, penghuni surga yang paling tinggi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak karena itu kita ditempatkan di tempat yang sama, dan mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir banget, mohon maaf kita tidak bisa berfoto-foto bareng karena terlalu banyak antum dan terlalu sedikit saya, dan saya sudah punya agenda gitu kan ya, untuk langsung pulang bersama istri saya. Mohon maaf yang jomblo ya gitu. Jadi tidak usah berfoto-foto. Yang perempuan-perempuan apalagi karena kita bukan mahram, jadi tidak usah berfoto. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu juga bukan mahram, jadi tidak usah berfoto. Tapi kalau ibu-ibu masih ngekeke mengotot, boleh. Ya sudah, ada jalannya. Gimana caranya? Nikahin dulu anak perempuannya sama saya. Nah, nanti kita jadi mahram insyaallah gitu kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, Ustaz boleh dipandu untuk doa terakhirnya gitu. Baik, perasaan saya tadi sudah berdoa ya, tapi enggak apa-apa. Maksudnya baik, yang masih lebih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma antal haq wa rasuluka haq wa kitabuka haq wa malaikatuka haq wa yaumil qiyamati haq wa qadai qadari haq. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah benar, Rasulmu juga benar, kitab-kitabmu adalah benar, malaikat-malaikatmu adalah benar, yaumil qiyamat adalah benar, dan kami beriman kepada semua yang Kau berikan kepada kami, qada dan qadar semua kami imani. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, terlalu banyak kami mengingat dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, jangan buka aib-aib kami di depan hamba-hambamu. Ya Allah, ya Allah, tutupi aib-aib kami. Ya Allah, ya Allah, ketika Engkau membuka aib-aib kami, maka kepada siapa lagi kami harus berlindung? Ya Allah, kami tidak akan punya muka di hadapan manusia. Ya Allah, kalau Engkau buka aib-aib kami, ya Allah, maka kepada siapa lagi kami akan berlindung? Ya Allah, andaikan dosa-dosa kami, andaikan maksiat-maksiat kami yang kami perbuat pada waktu sendiri itu jadi sebuah bau, ya Allah, maka tidak ada manusia yang mampu mendekati kami. Ya Allah, ya Allah, tutupi kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jangan hitung seluruh kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, abaikan seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kami sebuah rezeki, sebuah sifat yang bisa kemudian untuk memuliakan saudara-saudara kami, melindungi aib-aib mereka, menutupi kesalahan-kesalahan mereka, membicarakan hal-hal yang baik yang ada pada mereka. Ya Allah, cabut hasud dari dalam diri kami. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan kami hasud kepada orang-orang yang mukmin. Sesungguhnya kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami, sesungguhnya dakwah mereka adalah dakwah kami. Ya Allah, cabut hasud di antara organisasi-organisasi Islam, cabut hasud di antara kelompok-kelompok Islam. Ya Allah, cabut di antara mereka permusuhan-permusuhan. Berikan hanya yang baik. Ya Allah, ya Allah, satukan kami sebagaimana Engkau menyatukan Aus dan Khosroj. Ya Allah, satukan kami dengan keimanan, satukan kami karena kecintaan kami pada Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami tidak ingin Rasul tidak ridho kepada kami. Ya Allah, kami tidak ingin membuat Rasulullah sedih dengan berantemnya di antara kami, dengan berselisihnya di antara kami. Ya Allah, satukan di antara kaum muslimin hati-hati mereka. Ya Allah, khususnya di Indonesia. Ya Allah, muliakan kami dengan Islam, kuatkan kami dengan Islam, jadikan ukhuwah Islam sebagai terakhir kami ketika kami berada di dunia ini. Ya Allah, ya Allah, kami ingin meninggal, kami ingin mati dekat dengan saudara-saudara kami, dekat dengan orang-orang yang beriman kepadamu. Ya Allah,
Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling berkasih sayang karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami masuk surga karena kami berkasih sayang di antara kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalimat-kalimat ini senantiasa kami ucapkan, ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri dan menzalimi saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia sebagaimana Engkau menjanjikan kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya Allah, kami menjadi saksi satu sama lain pada hari ini bahwa kami adalah orang yang saling mencintai karena Engkau, ya Allah. Maka masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mencintai satu sama lain karena Rasul-Mu, maka masukkan kami ke dalam surga Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.